Artis Purana Marzoni diamankan polisi karena kasus narkoba jenis sabu-sabu. Suami dari Rizmila ini diamankan di kediamannya yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat. Hal tersebut dikonfirmasi Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi. Terungkap Marzoni membeli barang haram tersebut dengan berat 1 gram dari Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Marzoni tak membeli langsung sabu tersebut, melainkan memerintahkan sopirnya yang berinisial M. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengatakan, sebelum akhirnya menangkap Marzoni, pihaknya terlebih dahulu menangkap sopirnya tersebut di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejauh ini rencananya Polres Metro Jakarta Selatan akan merilis kasus narkotika yang kembali menyerang Marzoni pada 8 Maret 2023 malam. Dikutip dan dirangkum dari tribunnews.com.